Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Miu Miu, Natal segera tiba. Ayo kita cari tahu yang dibutuhkan. Kebiasaan-kebiasaan apakah yang ada selama Natal? Coba aku lihat. Ah, pohon Natal! Benar, dengan pohon Natal kita bisa meletakkan hadiah di bawah pohon dan membagikannya dengan keluarga kita. Oke, ayo kita buat pohon Natal yang cantik. Kita membutuhkan sebatang kayu bulat sebagai dasar. Bor beberapa lubang untuk meletakkan penopang. Penopang harus diikat erat-erat agar lebih stabil. Bungkus penopang agar proses dekorasi lebih mudah. Oleskan lem. Gunakan pita cantik sebagai daun untuk pohon Natal. Wow, kita telah membuat pohon Natal yang cantik. Pohon Natal telah siap. Aku juga membutuhkan topi Natal. Dapatkah kamu membantuku membuat satu? Aku akan membuat topi Natal yang super cantik. Ayo kita buat topi Natal. Potonglah secarik kertas menjadi setengah lingkaran dengan gunting. Lepaskan isolasi bolak-balik dan gulung untuk membuat topi Natal. Oleskan lem dan mulailah membuat pinggiran topi. Kapas lembut akan membuat topi terlihat lebih lucu. Tambahkan tali agar topi tidak jatuh saat dipakai. Ayo kita hias topi Natal itu. Wow, topi Natal yang indah. Selamat Hari Natal.